Dalam SEO istilah off page, optimization mengacu pada faktor yang tidak berhubungan dengan halaman website Anda jika on page SEO berhubungan dengan website seperti internal link, konten, dan keyword. SEO off page berhubungan dengan link building atau backlink. Saya Indra Kusuma Sejati akan berbagi pengalaman kepada Anda off-page SEO WordPress panduan link building bagi pemula membangun website. Off-page pada SEO pada dasarnya memberitahu mesin pencari seperti Google bagaimana pendapat pengunjung mengenai website Anda yang baik, membantu website Anda menjadi website otoritas dengan membangun visibilitas. Teknik ini juga membuat pengunjung menyebut brand Anda dan menautkannya ke konten website Anda. Namun, banyak yang berpikir bahwa off-page SEO hanyalah link building. Padahal, ada beberapa cara lain dalam mengoptimalkan penggunaan off-page SEO. Ada 5 cara optimasi SEO off-page WordPress bagi para pemula membangun website. Setidaknya ada 6 cara untuk optimasi off-page SEO WordPress. Yang pertama, link building. Bicara soal SEO off-page, memang tidak pernah bisa lepas dari link building. Link building merupakan faktor terpenting dalam SEO off page. Yang A, page authority dan domain authority. Setiap link mempunyai kualitas berbeda. Kualitas link dari website A berada dari link dari website B. Bahkan link dalam halaman 1 di website A dan halaman 2 di website B juga punya kualitas yang berbeda. Kualitas link tersebut diukur dengan skala domain authority atau page authority. Domain authority adalah kualitas profile backlink di sebuah domain authority keseluruhan. Domain authority diukur dengan skala 1 sampai 100. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus juga kualitas link dari domain tersebut. Di sisi lain, page authority adalah kualitas link di sebuah halaman tertentu. Page authority dihitung dengan skala 1 sampai dengan 100. Makin tinggi angkanya, semakin bagus juga kualitas link yang diberikan halaman tersebut. B, the follow dan no follow. The follow adalah link yang didedikasi oleh bot Google hingga bisa meningkatkan kualitas authority sebagai website. Secara default, link di sebuah website biasanya sudah diatur sebagai the follow. C, author text. Author text adalah teks berisi link yang bisa diklik pengunjung website. Google menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pencarian adalah anchor text. Link dengan anchor text yang sama persis dengan kata kunci yang ditargetkan menghasilkan kualitas pencarian yang lebih baik dibanding yang tidak baik. Anda tidak bisa selalu mengontrol anchor text di link website lain kecuali Anda meminta secara spesifikasi kepada pemilik website. Walaupun begitu, Anda juga perlu berhati-hati sebab terlalu banyak inbound link backlink dengan anchor text yang sama persis bisa mengakibatkan penalti Google. D, relevansi. Relevansi juga menjadi faktor penting yang harus Anda perhatikan ketika membangun backlink. Usahakan untuk mendapatkan backlink dari website yang masih satu niche dengan website Anda. Misal,
Misalnya, website Anda berada di niche wisata, maka sebaiknya Anda mendapatkan backlink dari website yang membahas tema berupa wisata. Begitu juga dengan niche lainnya. Mendapatkan inbound link atau backlink dari niche yang sama punya nilai lebih dibanding backlink dari niche yang berbeda. Traffic. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan ketika membangun backlink adalah traffic. Semakin tinggi traffic sumber backlink, semakin besar juga kemungkinan Anda kebanjiran traffic dari link di website tersebut. Sebab kemungkinan link menuju website Anda sudah diklik semakin besar. Idealnya, Anda perlu mendapatkan backlink dari website dengan authority bagus. Memberikan link the follow menggunakan anchor text yang sesuai, relevan dengan website Anda, dan traffic yang tinggi. Sayangnya belum tentu semua website menyediakan 5 hal tersebut. Ada beberapa yang hanya memiliki 2 dari 3 hal tersebut atau bahkan hanya satu. Kedua, listing bisnis. Terdaftar di listing bisnis online juga akan membantu SEO of page Anda. Ada beberapa listing bisnis yang Anda manfaatkan seperti direktori wisata. Direktori wisata adalah situs review yang menampung bisnis di bidang penginapan, tempat rekreasi, hingga restoran. Yang ketiga, brand mention di media online. Biasanya, setelah melakukan sebuah kampanye atau kegiatan tertentu, bisnis Anda bisa mendapat brand mention dari media online. Apakah menyebut brand tanpa link ke website tersebut di atas bisa berpengaruh terhadap SEO on page? Apakah Anda bisa mendapat keuntungan dari menyebutkan nama tanpa link ke website? Jika bicara soal keuntungan, tentu Anda mendapatkan keuntungan ketika nama bisnis Anda disebut oleh media online. Dengan begitu, pembaca media online tersebut semakin familiar dengan website Anda. Akan tetapi, juga dilihat dari kacamata SEO of page-nya. Penyebutan nama tanpa link tidak terlalu memberikan efek besar, sebab hal tersebut tidak bisa berkontribusi pada authority Anda maupun traffic. Sebab dengan adanya brand mention, artinya media online tersebut sudah familiar dengan bisnis Anda. Anda bisa menghubungi media online tersebut dan meminta mereka untuk menambah link website Anda di artikel mereka. Keempat, Google Bisnisku adalah layanan listing bisnis gratis dari Google. Siapapun yang punya bisnis bisa mendaftarkan bisnis di Google Bisnisku. Google Bisnisku ternyata bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SEO of page Anda, terutama untuk SEO lokal. Dengan mendaftar Google Bisnisku, bisnis Anda akan semakin mudah muncul di hasil pencarian lokal. Selain itu, bisnis Anda juga akan muncul di Google Map. Ditambah lagi, bisnis Anda juga punya kesempatan semakin besar untuk muncul di kotak next page hasil pencarian Google. Kelima, review. Review mengenai produk dan bisnis Anda juga punya pengaruh cukup penting terhadap SEO of page. Laporan dari Moz menunjukkan bahwa review menunjukkan faktor penting ketujuh pada SEO lokal. Review yang dimaksud di sini tidak hanya dari review Google Bisnisku, tetapi juga dari situs-situs review lainnya. Semakin positif review yang diberikan, semakin besar pula peranannya
Semakin positif review yang diberikan, semakin besar pula peranannya terhadap SEO off-page website WordPress Anda. 6. Share di media sosial. Google secara resmi menyatakan bahwa share media sosial bukan termasuk faktor ranking dan tidak berpengaruh pada SEO secara langsung. Lalu mengapa share di media sosial masih kami masukkan sehingga salah satu langkah SEO off-page? Sebab share di media sosial yang asli bukan dari hasil membeli, tetap punya pengaruh secara tidak langsung ke SEO off-page. Semakin besar yang membagikan konten Anda di media sosial, semakin besar pula kemungkinan untuk menjangkau orang-orang yang membaca konten Anda. Dengan begitu, potensi konten Anda untuk dibicarakan, dibagikan kembali, atau bahkan dirujuk ke website atau blog media online semakin besar. Oleh karena itu, share media sosial penting untuk off-page meskipun tidak secara langsung. Selamat, kini Anda berhasil off-page SEO WordPress, panduan link building bagi pemula membangun website secara keseluruhan. Salam dari Indra Kusuma Sejati.